Taman Nasional Komodo merupakan salah satu Taman Nasional Indonesia yang ditetapkan UNESCO sebagai cagar biosfer sekaligus warisan dunia, serta menyandang predikat New Seven Wonder of Nature. Taman Nasional Komodo memiliki potensi kegiatan wisata terestrial yaitu trekking dan birdwatching, khususnya melihat fauna komodo yang merupakan binatang purba, serta potensi wisata perairan seperti snorkeling dan diving yang menjadi favorit wisatawan. Jumlah pengunjung Taman Nasional Komodo per tahun sebanyak 90.000 wisatawan, dengan perbandingan wisatawan asing sebanyak 90% dan wisatawan Nusantara 10%. Pada tahun 2015, Taman Nasional Komodo menyumbang PNBP mencapai 19,3 miliar rupiah, meningkat 400% dari tahun sebelumnya. Taman Nasional Komodo berbenah diri untuk menjadi destinasi ekowisata kelas dunia. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE Kementerian LHK, Tahrir Fatoni, saat melakukan kunjungan kerja ke Taman Nasional Komodo Senin 4 April 2016 lalu. Dirjen KSDAE Tahrir Fatoni menyampaikan, kunjungan kerja ke Taman Nasional Komodo ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada akhir tahun 2015 lalu, yang menginginkan agar Taman Nasional Komodo menjadi destinasi ekowisata kelas dunia dengan standar internasional. Ya, memang perlu peningkatan fasilitas. Bapak Presiden mengharapkan dalam 3 tahun ini harus selesai fasilitas-fasilitas yang memenuhi standar internasional. Oleh karena itu kita ingin bawa kepada Bu Menteri nanti ya, fasilitas apa saja yang diperlukan sehingga wisatawan dari mancanegara, dari domestik itu kemudian merasa nyaman, aman ada di Taman Nasional Komodo ini. Komodo ini, Pulau Komodo ini gabungan antara laut dan darat, sehingga apa yang terjadi di darat akan mempengaruhi apa yang ada di laut juga. Sehingga antara darat dan laut merupakan satu kesatuan ekosistem di mana kedua-duanya harus lestari, dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah itulah modal ya, wisatawan-wisatawan datang ke sini karena alamnya yang indah. Nah oleh karena itu pada saat kita membangun fasilitas juga tetap menjaga kelestarian, menjaga harmonisasi antara alam dan lingkungannya. Taman Nasional Komodo masuk ke dalam prioritas pembangunan pariwisata 10 destinasi ekowisata prioritas nasional yang digarap Kementerian Pariwisata bersama Kementerian LHK. Percepatan pengembangan destinasi berbasis alam ini dikhususkan dalam mewujudkan target pariwisata nasional 2015-2019. Biro Humas Kementerian LHK melaporkan. Ayo ke Taman Nasional.